Soalan seterusnya, bagi orang yang solat baring atau tidur, wajib ke dia berwuduk? Wuduk ni tuan-tuan haji, puan-puan haji, dia pembuka untuk solat. Dia syarat sah solat adalah wuduk. Kalau tak wuduk macam mana sekalipun, solat tetap tak sah. Sebab wuduk tak ada, pembukanya tak ada. Nak makan nasi, tuan haji pun ajar, kena ada pinggan. Dia tak mahu daripada periuk terus masuk ke perut. Maksudnya apa dia? Maksudnya kena ada mukaddimah hanyalah. Mukaddimah bagi solat adalah wuduk. Maka wuduk adalah syarat sah solat. Okey, soalan seterusnya. Assalamualaikum Ustaz. Dalam solat jamaah, dah rakaat akhir. Ini solat jamaah, dah rakaat akhir. Ni yang nak baca ikut cara dia tulis lah. Dalam solat jemaah, dah rakaat akhir, imam lupa rakaat, dia bangun, dia imam. Macam kerja kitab pula . Dia bangun untuk meneruskan rakaat, tapi jemaah terus baca tahiyat akhir. Adakah makmum kena tunggu imam beri salam? Kalau berpisah dengan imam dan beri salam, adakah kena buat sujud sawi? Jadi beri gambaran jelas tu permasalahan . Jadi sekarang ni cerita dia, imam tu tambah rakaat. Betul macam tu kan? Dia bangun. Dia bangun, makmum ni yakin rakaat dah cukup. Imam ni sampai dia makan dian 3 biji, dia lupa, dia pun naik. Kan? Dia naik. Dia, isu dia sekarang ni imam, makmum yakin dengan rakaatnya dan imam pun yakin dengan rakaatnya. Dua-dua yakin. Yang perlu kena ada sebenarnya peranan makmum. Kalau dia yakin imam tu menambah rakaat, subhanallah, dia yakin, subhanallah lagi, pula subhanallah lagi, imam tak turun-turun sebab dia yakin. Sah tak imam tu? Sah lah, dia yakin. Tapi sebahagian daripada makmum, bila dia subhanallah, jadi makmum, imam tak turun-turun, pada pandangan dia, kena ikut imam. Dia pun berdiri, batal semayang dia. Tak boleh. Dia kena, kerana dia yakin dia cukup rakaat, apa boleh tambah lagi. Melainkan dalam keadaan tahiyat awal tu sunat. Ni tahiyat akhir dah ni, kan? Sebab dia hujung dia kan. Jadi dia kena, apa yang dia perlu buat, subhanallah tak turun, dia tak boleh naik, naik batal sembahyang ni. Jadi yang dia perlu buat, dua pilihan. Pertama, dia mufaraqah, dia boleh pergi salam. Nombor dua, dan itu bukan pilihan yang terbaik. Yang terbaik yang nombor dua. Apa dia? Dia tunggu imam selesai semua bacaan, dia duduk tahiyat, imam beri salam, maka dia pun beri salam. Imam tak perlu sujud sawi, makmum pun tak perlu sujud sawi. Wallahu a'lam. Cuma saya nak tambah sikit satu kan. Tadi saya ingat mungkin soalan kepada Ustaz Bukhari tadi, dia tanya tu berkaitan dengan solat hormat waktu tu. Hormat waktu tanpa wuduk, tanpa apa, apa semua ni. Dia sakit, tak boleh buat apa, katakan tolong, tak ada orang nak tolong ambil wuduk, nak ambil wuduk sendiri tak boleh apa semua. Tetap dia wajib solat tanpa wuduk, dan wuduk wajib diqada. Solat wajib diqada. Saya rasa soalan itu hormat waktu. Jawapan Ustaz Bukhari dia betul, tapi mungkin tak menepati soalan ya soal. Mungkin tak apa ni. Dia soalan hormat waktu dah ya soal. Wallahualam. Okey. Soalan seterusnya tentang kedudukan saf dalam solat di masjid, di ruang utama dan ruang luar. Maksudnya di ruang dewan utama dengan luar. Halangan saf ada dinding masjid. Soalan, perlukah buka pintu ataupun tutup pintu untuk sempurnakan saf? Soalan kedua, dan adakah ruang utama perlu dipenuhkan dahulu? Allah, soalan. Okey, ni masjid kau surau? Masjid. Macam ni. Kalau masjid, kalau penuh lah masjid sehingga melempah keluar. Melempah keluar tu ada dinding yang memisah antara belah dalam belah luar. Kan? Jadi sambung saf di antara dalam bangunan, bawa kepada luar bangunan, dia sambung, kata sambung, boleh terpisah dalam mata saf ini 300 dirak. Dirak apa? Hasta. 300 hasta. Panjang tu, jauh tu. Kan? Dengan syarat tidak ada sesuatu yang merur apa benda-benda yang melalui dia colah daripada solat saf itu. Tapi kalau dalam masalah kedua,
yang dalam dengan yang luar. Ah, perlu kau dalam ni sambung sampai ke luar tu. Kalau kawasan masjid tu kan kadang-kadang luas kan, kita perlu dalam saja kau ataupun kau sambung luar. Itu apa nama, pilihan, tak ada masalah. Nak sambung luar boleh, nak pernah dalam pun tak ada masalah. Sebab maksud soalan ni yang nak faham, dia masjid, dewan masjid, dewan utama masjid, dia ada pintu kiri kanan saf utama tu. Jadi dia nak ambil yang saf utama, dia tak penuhkan yang dalam, dia semaya tepi. Tepi sampai kosong dewan ni, dia ambil tepi tu. Betul sana, boleh. Itu betul. Kalau memanglah ada sebahagian dibuat macam itu kerana nak mengambil merebut fadilat saf yang pertama. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha malaikatahu yusalluna 'ala as-saffif, yusalluna 'ala as-suffufil ula. Semuanya Allah dan para malaikat bersalawat kata orang yang berada saf yang pertama. Dan ada lagi banyak hadis yang menyebut tentang fadilat saf yang pertama. Cuma kalau dia nak nak memenuhi dewan, tak sambung, dia penuhlah dewan tu, sembahyang jemaah tetap sah. Cuma dari sudut peroleh fadilat saf yang pertama tetap tak adalah. Itu dengan dia sambung luar. Itu tu kena buka ke kena tutup? Masjid tidak syarat buka. Surau wajib buka. Itu fatwa daripada Jawatan Mufti Negeri Sembilan macam tu. Kalau masjid, tak ada, tak ada masalah. Bangunan masjid, tak ada apa. Apa saja yang menghalangi antara imam dengan makmum, selagi mana dalam bangunan masjid, selagi mana dia attach dengan bangunan masjid, tu tak ada mudarat, tak ada apa. Tapi kalau surau, kalau nak sambung saf, tak boleh ada yang menghalangi dia, sama ada tepi ataupun belah belakang. Terutama masalah saf orang perempuan, kadang-kadang saf itu dia dindingkan dengan sliding door. Tak boleh itu putih saf, kecuali kalau perempuan nak buat jemaah di sini. Wallahualam. Okey, soalan seterusnya, soalan tentang solat lagi. Ibu bapa solat, bapa rajin ke surau masjid solat berjemaah, tetapi ada anak yang tak solat. Segala pergerakan kita adalah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi adakah anak tak solat iradat dari Allah, atau adakah sebab dosa-dosa ibu bapa? Jadi ibu bapa perlu solat taubat banyak-banyak, istighfar atau apa? Cano tu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan Haji, puan-puan Hajah, anak tak solat, dia pertama sekali tuan-tuan Haji, memang pendidikan awal kepada anak ni adalah solat. Bermula 7 tahun. Riwayat Abu Daud, kalau tuan-tuan Haji perasan, bahawasanya Nabi pernah bersabda perintahkan anak-anakmu solat bermula umur 7 tahun lagi. So nak bagi tahu tuan-tuan Haji, puan-puan Hajah, kalau dia tak solat selepas baligh, tu dia dah mukallaf, dia dah baligh, kita dah bagi pendidikan, adakah dosa pasif pada mak bapak? Jawapannya, jika dia telah pun kita diberi ilmu dan diberi latihan, maksudnya latihan bermula 7 tahun tu, dia tak solat, mudah-mudahan kita tidak menanggung lah. Tetapi tidaklah berhenti ke situ. Maksudnya jika anak tak solat, kita tak adalah lantak engkau lah, kau jumpalah kat neraka nanti tu. Kita kena terus mendidik anak kita, sebab Allah sebut khu anfusakum wa ahlikum nar. Pelihara keluarga kamu daripada api neraka menjadi satu tanggungjawab bagi ketua keluarga untuk memastikan mewujudkan radatun sakinah. Oh tu dia. Mewujudkan suasana islamik dalam family, khususnya dalam bab solat, untuk anak-anak ni terus bersolat. Kalau nak kata malapetaka, malah mungkin dosa-dosa besar kita daripada dulu-dulu, mudah-mudahan Allah ampun dengan solat taubat kita, dan mudah-mudahan bukannya berhenti kat situ, kita teruskan minta anak-anak ni bagi ilmu kepada dia orang. Kita isu orang kita ni bagi anak ilmu agama, last kali sekolah agama naik motor itu je kita hantar. Bila dia dah makin besar, dia tak masuk sekolah agama, mungkin dia ambil bidang yang berbeza, mak bapak dah tak orang kata apa, tak tumpu dah berkaitan dengan agama terhadap anak tersebut. Benda ni salah tuan-tuan. Satu tanggungjawab kepada ketua keluarga, memastikan semua ahli keluarga dia terpelihara daripada dosa yang dijemput oleh, yang diberi kepada Allah, daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala alam. Okey, soalan seterusnya. dia sebut terdapat 12 jenis doa iftitah. Ini first time anda dengar. Perlukah doa iftitah ini dibaca ketika solat sunat
lebih-lebih lagi solat sunat yang dituntut. InsyaAllah. Perlukah doa iftitah ini dibaca? Baik, dalam mazhab kita, doa iftitah disunatkan baca pada solat fardu dan juga solat-solat sunat kecuali solat jenazah. Jazakallahu a'lam. Soalan seterusnya. Assalamualaikum Ustaz, saya ada dua soalan. Pertama, apakah kaedah yang betul solat di dalam kapal terbang? Soalan pertama. Soalan kedua, adakah sah solat seseorang jika dia solat tanpa mengetahui arah kiblat semasa dalam kapal terbang? Fadal. Baik, solat dalam kapal terbang dia termasuk dalam solat dalam kenderaan lah, kan? Solat dalam rakib. Nabi SAW biasa solat atas kenderaan umpama kuda dan unta. Kita lebih mudah dan selesa. Kalau tuan-tuan perasan, siapa yang biasa travel naik Saudi Airline. Saudi ni dia sediakan ruang untuk semayang khusus. Ada langsi, saya ingat satu-satu masa boleh dua orang semayang situ lah. Lepas tu di depan tu ada skrin menunjukkan mana arah kiblat. Kalau begitu keadaan semayang kita, semayang secara sempurna, tompek elok, berdiri rukus, sujud sempurna, arah kiblat ditentukan dan kita ikut arah yang dah ditetap begitu tu, hukum semayang dah sah dan tidak perlu diqadha ataupun diulang. Tapi kalau semayang sebalik semayang duduk atas kerusi sedangkan kita mampu berdiri. Pasal apa tak boleh berdiri? Pasal tidak disediakan tompek macam flight kita MAS. Tak ada ruang. Tapi kalau ada ruang kecil belakang tu, kita nak semayang dia tak bagi. Semayang ya ada kerusi sebab tu dah dielankan kau, ditetapkan kau begitulah undang-undang dan aturan semayang atas kerusi. Kalau kita semayang atas kerusi, tak ada pilihan. Walaupun kita mampu berdiri, tak ada pilihan kita semayang atas kerusi. Tambah kita tengok pula arah kiblat berlainan daripada arah kerusi kita ikut kepala terbang. Kesemua tu antara apa syarat-syarat sah solat walaupun wuduk kita ada. Solat yang macam ni kalau kita sampai tempat ataupun distansi kita tuju masih dalam waktu kita pun solat diulang namanya i'adah. Tapi kalau kita dah luar pada waktu tu qada'an. Habis selama mana kita masih dalam musafir, kita boleh qada' cara musafir, jamak qasar. Tapi kalau kita dah luar daripada keadaan musafir, kita qada' secara macam biasa. Tamam dan satu-satu. Wallahualam. Soalan seterusnya. Kalau solat sendirian, kita tertinggal satu rakaat, macam mana? Masa sujud baru teringat. Macam mana terus bangun untuk ganti rakaat yang tertinggal ke? Atau penghabis solat terus buat sujud sahwi? Faham soalan tak? Ada satu lagi soalan. Dalam jemaah boleh buat sujud sahwi tak? Dalam jemaah boleh buat sujud sahwi tak? Sebab terlebih sujud tertinggal Rabbi Firli. Soalan kedua Ustaz Khusyairi. Ustaz, soalan pertama, dia solat dia terasa was-was ataupun dia rasa dah rakaat berapa, kuasa terkurang satu. Panduan secara umumnya, bangun gantikan rukun tersebut. Dan bagaimana ulama bincang, kita kena cari jumlah yang yang. Jadi itu jawapan saya. Itu sebab imam ni jika imam ni tahulah berkaitan dengan solat, selalunya dia akan berhenti seketika selepas dia baca Al-Fatihah. Berhenti tu tak ada lama, berhenti sebelum baca surah pilihan untuk memberi izin, beri ruang kepada jemaah untuk baca Al-Fatihah. Tapi tak adalah selama yang mungkin. Okay, Ustaz boleh tambah. Okay. Solat seterusnya, solat sunat isyrak. Nakkan kepastian. Ada menyatakan solat sunat isyrak hanya boleh dilakukan sekiranya berjemaah sahaja. Kalau tidak berjemaah, tidak boleh dilakukan. Mohon kepastian. Dia termasuk daripada solat-solat nawafil yang boleh buat semayang sendiri, boleh buat semayang jemaah. Hatta solat yang dianjurkan secara berjemaah seperti mana solat Eid, solat semayang raya, semayang raya haji, itu pun boleh buat seorang-seorang. Walaupun sudah muakkad dia buat secara berjemaah, apalagi kalau solat isyrak. Cuma isyrak ini
solat sunat yang sebahagian ulama meletakkan dia sama sebiji macam solat duha. Duha isyrak benda yang sama, nama yang berbeza tapi benda yang sama. Banyak kitab disebut, kitab-kitab mutabar pun begitu menghuraikan dalam bab solat nawafil, hanya disebut tentang duha saja tanpa menghuraikan tentang isyrak. Jadi siapa yang nak mengambil isyrak dengan duha satu dua semayang yang berbeza, tak ada masalah pendangan begitu. Tapi saya rasakan kebanyakan ulama mengatakan dia benda yang sama, sehingga ada mengatakan itulah, itu boleh rujuk dalam kitab apa, kitab apa kita baca pagi tadi, Allahumma salli 'ala Muhammad apa, okey, dalam saya lupa nama kitab eh, dalam kitab itu menyebut kita sunat salat sunat duha selepas daripada bayang segalah, kata dia. Dan itulah satunya salat sunat yang ada sehingga gelincir matahari tadi. Gelincir matahari pada zuhur lah. Jadi tak adalah syarak cerita ke situ. Cuma salat sunat duha hina turunul fisal, apabila cahaya keluar, matahari itu dah keluar. Kemudian yang paling afdal kata ulama berdasarkan hadis, salat sunat duha dilaksanakan selepas dilaksanakan seperempat siang. Mana selepas seperempat siang, itulah sunat salat sunat duha afdal. Wallahu a'lam. Selanjutnya, bagaimana orang yang sakit ada masanya tiada sesiapa yang menguruskannya, bagaimana nak solat jika najis tidak dibersihkan? Baik tuan-tuan puan-puan, seperti mana Tuan Guru Ustaz Khusyari ada sebut, solat hormat waktu. Jika dah tak ada siapa yang boleh mengurus, nah, kan? So, tak boleh dah Ustaz, takkan nak merangkak pula, merangkak bertambah-berabur pula. So, jadi benda-benda tu dah jadi satu satu orang kata apa, masalah lain pula yang datang. Jadi dia mesti qadakan solat dan juga hormat waktu pada ketika itu. Terima kasih. Okey, soalan terakhir last. Ni soalan ni dia khilaf bin ulama, dia kata bab mendahului imam. Ustaz Khusyari mengajar di KPIDS. Sudah. Kata batal. Masa Ustaz Khusyari mengajar di KPIDS kata batal mendahului imam. Ustaz Bukhari kata tak, sembahyang tak batal. So mana satu yang betul? Jadi acik tu saya rasa dia lalap kuliah tu. Saya rasa saya ada sebut tadi kan, mendahului imam sekali dengan sengaja tak batal, kedua baru batal, kan? Ada tak saya sebut tadi? Jadi kena kira lah benda tu. Mungkin saya hurai hari tu ni acik dah, ataupun acik masa tu tengah berburak, masa saya kalau batal lah baru dia jauh apa kan. Dia macam-macam orang ni ha? Ya atau lalap. Jadi kok macam mana pun jangan mendahului imam, kerana Nabi SAW kata nanti bertukar muka jadi keldai, kan? Ada satu kisah, mungkin saya boleh sikit last boleh je ya. Dalam kitab Risalatul Mustarshidin karangan Imam Abdul Harith Al-Muhasibi rahimahullahu taala, saya belajar kitab ni dengan Syekh Nuruddin masa di Mosul, alhamdulillah katam. Salah satu daripada cerita yang sangat-sangat saya ingat sampai hari ini. Mungkin satu-satunya cerita daripada kitab tu. Sebab cerita sangat menarik berkait dengan hadis ni. Ada satu ulama hadis, ulama besar hadis. Dia ni ribu anak murid ni belajar hadis dengan dia. Ulama hadis hafal ribu-ribu lang kepala. Tetapi tidak ada satu pun anak murid dia kenal dia, kerana tak pernah tengok wajah dia, kerana dia selubung muka. Ulama ni muka tutup. Kan? Muka tutup. Jadi satu orang ulama dia pergi belajarlah. Belajar dah berapa, dah lama dah belajar. Bertahun-tahun dah. Dia, satu hari dia jumpa personal. Itu guru dia kata, dia ni belajar lama dah tapi dia tak pernah kena muka guru dia macam mana dia. Dan guru boleh beri semangat pada murid. Kan? Dia kata, kau tak mampu tengok muka aku. Dia kata, wahai tu guru, kalau kat takdir aku tengok muka kau penyebab dia lepas tu pengsan mati dia sanggup dia. Tu guru pun buka dia, sebelum buka tu kata, kalau aku buka kau tengok ke tak apa dia beri, tapi syarat jangan kau cerita pada siapa-siapa pun sampai lepas dan mati baru nak cerita. Dia buka terkejut, muka kaldai sebiji. Pasal apa? Pasal aku belajar hadis dengan tu guru, aku dengar hadis tentang mendahului imam, nanti Allah Taala akan tukar muka dan tak ragu-ragu pun. Setakat kita lebih sikit pada imam, takkan sampai berubah muka jadi kaldai, ragu dia. Kan? Akhirnya besok bangkit muka jadi kaldai tu guys.
Ya, jadi kaidah itu kisah disebut dalam kitab Risalatul Murtasyidin, wallahu a'lam. Okey, terima kasih, alhamdulillah dapat saya bacakan semua soalan. Kalau ibu ayah, haji tu haji semua ada lagi soalan, Ustaz Ghazali memang ada sediakan kuliah duha di Madrasah Azim setiap hari Sabtu pagi. Kalau rasa nak tanya soalan, boleh ikuti kuliah duha Ustaz Ghazali. Dan beliau membaca kitab Safinatun Najah. Memang kitab itulah dia akan dirotate-rotate jadikan wirid. Jadi soalan dalam kitab Safinatun Najah ni tentang solat saja. Jadi kalau Tuan Haji, Puan Hajah nak tanya soalan lebih lagi, nak puas hati lagi, ikuti kuliah duha setiap Sabtu pukul 8 eh. 8 suku. Sekejap je. 8 suku sampai pukul 9. Lepas tu ada makan. Hasil jam 1. Sebab sini masa terhad sangat, kan? Jadi kalau kita ikuti setiap minggu, soalan tu boleh macam-macam nak tanya. Di Madrasah Tahfiz Azim belakang Petronas Taman Kiamat Indah. Dialu-alukanlah untuk sama-sama menghadiri. Baik, dengan berakhirnya sesi soal jawab solat yang keempat ini, alhamdulillah majlis mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih di atas penyertaan Tuan Haji, Puan Hajah semua dalam majlis ini. Mudah-mudahan mendapat rahmat dan keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan semoga majlis ini akan menjadikan salah satu manfaat dan kebaikan serta faedah untuk kita memperbaiki mutu amal ibadat kita. Dan sekiranya bermanfaat, boleh panjang-panjangkan kepada anak-anak cucu, menantu kita, sahabat-sahabat semua. Baik, Puan Haji, Tuan Haji, Puan Hajah semua, ibu ayah, video ini yang kita rakam ini boleh didapatkan di Facebook Madrasah Tahfiz Azim ataupun Madrasah Azim. InsyaAllah kita akan wawarkan ke dalam grup, mungkin dalam surah-surah yang berhampiran boleh dapatkan. Kalau ni saya cuma sebut, kalau nak ni Facebook, boleh taip Facebooknya bernama Madrasah Azim Lisuluk Ilallah. Madrasah Azim Lisuluk Ilallah. Nanti kita akan cuba letakkan dalam nama-nama dalam grup WhatsApp masjid-masjid dan surah-surah yang hadirlah, yang biasa Ustaz hadir ni, insyaAllah. Baik, jadi dengan itu selesailah majlis kita pada pagi, pada tengah hari ini. Terima kasih di atas tumpuan dan juga kehadiran Tuan Haji, Datuk-Datuk, Datuk-Datuk yang sudi bersama dengan kita pada hari ini. Saya bagi pihak Madrasah Tahfiz Azim mengucapkan ribuan terima kasih. Dan juga terima kasih kepada seluruh Urustia AJK yang telah bertukus lumus menyediakan tempat ini. Dan saya memohon maaf di atas kekurangan, dan saya pasti adalah kesilapan-kesilapan tadi. Dan insyaAllah kita akan cuba perbaiki untuk masa-masa akan datang. Dan terima kasih juga di atas sumbangan-sumbangan daripada Datuk-Datuk, Tuan Haji, Puan Hajah di atas menjayakan program ini. InsyaAllah semoga Allah Ta'ala memberkati umur kita. Semoga akhir sekali Allah Ta'ala menjemput kita dalam keadaan husnul khatimah, insyaAllah. Jadi kita tutup majlis PSS. Okey, satu lagi iklan. Pada 30 hari bulan November nanti, 30 November hari Sabtu, ada satu program besar yang kita adakan di perkarangan Madrasah Tahfiz Azim, iaitu program Sejuta Selawat. Jadi kita duduk dalam majlis itu, kita semua akan dikira sebagai berselawat sebanyak sejuta kali. Sejuta kali selawat bersama siapa? Bersama dengan Syekh Nuruddin Marbu Al-Banjari, yang mana Syekh Nuruddin ini baru selesai membaca khatam Sahih Bukhari di Masjid Putrajaya itu hari selama 10 hari. Dan dia telah mengijazahkan sanad Sahih Bukhari. Dan alhamdulillah kita tak dapat sanad tersebut. Kalau yang hadir dapat, tapi kita dapat duduk bersama dengan orang yang memegang sanad yang dekat kepada Sahih Bukhari. Jadi 30 hari bulan 11, boleh ibu-ibu, datuk-datuk, datin datang orang kata menumpang keberkatan para alim ulama yang masih lagi tinggal, yang masih lagi ada dengan kita. Inilah peluang, kita tak tahu dalam tempoh berapa lama lagi kita boleh hidup. Dan itulah masa untuk kita nak hadir. Masanya 8:30 malam, InsyaAllah boleh hadir beramai-ramai, jemput anak cucu menantu, jiran, sahabat semua, ya, InsyaAllah.
Jadi kita tangguhkan program kita dan majlis kita pada hari ini dengan bacaan tasbih kafarah dan surah Al-Aws.